juga, jadi saya ngambil cahayanya satu-satu keluar putihnya di kertas. Dipersembahkan untuk ulang tahun Kota Surabaya, 14 seniman persembahkan karya lukisan cat air di Galeri Pavilion House of Sampurna dengan tajuk Banyumili. Tema yang diambil dari bahasa Jawa berarti air mengalir ini dimaksudkan agar para seniman dapat dengan leluasa, bebas, dan lepas berekspresi seperti layaknya air. Jika sebagian besar peserta pameran bisa berkarya menggunakan media lain seperti cat minyak maupun cat akrilik, lain dengan pameran ini. Mereka mempopulerkan media cat air ke masyarakat dan bersepakat untuk merasa tertantang menggunakan media yang bersifat transparan ini pada 42 karya yang dipamerkan. Pameran yang bertema Banyumili ini rencananya akan digelar selama 44 hari mulai dari tanggal 3 Mei hingga 15 Juni 2019. Saya biasa melukis yang tampak indah-indah seperti bunga penari, kadang juga suka, tapi kali ini bunga tucat air. Ini bunga anggrek yang sekarang banyak terdapat di Surabaya, ya. Setiap pohon-pohon besar di jalan itu banyak anggrek-anggrek yang cantik-cantik punya itu, pokoknya yang menarik semakin berindah kota kita. Jadi itu menjadi saya terinspirasi. Wah, dilukis saya anggrek-anggrek ini, ya gimana? Terus karena anggrek mekar, cantik, apa terlihat lebih hijau Surabaya juga, ya. Yeah.